Mbak, kemarin itu kan banyak yang nanya nih, Bang, tolong apa sih merica gitu loh. Ojo lali kampret. Ojo lali subscribe, guys. Gimana ya? Mulai. Mulai burung lagi. Oh, udah. Astagfirullahaladzim. Kameranya udah nyala. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Filipus Herusanto. Hari ini ketemu Mbak Mbak Yuni. Kok Mbak Yuni? Ta. Aduh, kayaknya ini nama saya diganti. Nama itu diganti. Mbak, kemarin itu kan banyak yang nanya nih, Bang, tolong apa sih merica gitu loh. Karena ini kebetulan, kayaknya ada tadi nitip suruh beliin merica. Nah, ini merica. Merica seperti ini. Jadi kita coba ya, coba nanti aku jelasin ini ke penonton, nggak apa-apa ya? Oh ya. Mbaknya nemeni kan, enjoy aja. Mbaknya nggak takut kan? Enggak. Oh, karena saya kan nggak menakutkan ya. Oke. Okay. Nah ini Mbak, ini merica. Mana tadi ya? Ini silau. Tuh guys. Nah ini merica ini Mbak, tak baca mantra dulu ya? Oh ya. Oke. Okay. Sang kambang kuono malik gulir serotak kongkon manut miturut sak kondo kapul soko saka karsane sing gawe urip enggak terus. Merica itu seperti ini guys. Ini ya, kita ini keras ya, coba kita pintir ini ya. Oh, jantung kan keras kan. Ini begini-gini ini enggak akan pecah ini. Ya. Memang seperti inilah. Jadi merica itu seperti ini ya guys ya. Oke. Ya kan. Ah, bisa dipahami ya guys ya. Jadi memang merica itu enggak bisa pecah ya, Pak ya. Iya. Iya. Nek kok. Nah, dijilat rasanya kayak apa ya, Mbak ya? Ah, pedes paling ya. Paling merica itu katanya kalau dijilat tuh pedes. Tak coba tak cicipi ya, guys ya. Coba ya. Pedes. Di lidah tuh pedes. Oh, memang bener gitu ya. Oh, bener. Jadi lada ini kalau di apa dijilat tuh apa pedes-pedes gimana gitu. Iya, kayaknya tadi ya. Jadi ini kayak gini guys nih bentuknya tuh. Ini kalau diputer ini guys. Nah, ini diputer-puter gini. Ini agak bentuknya tuh bulat-bulat, kecil bulat-bulat gimana gitu. Tapi halus deh. Halus banget ini. Ini. Jadi benar ya, Pak ya gitu ya. Ini loh, malah ketawa, Mbak. Iya. Aduh, diajak ngonten mah ngekek. Aduh, iya. Ini teman-teman udah paham ya, jadi merica itu seperti ini. Ini loh yang ini. Tuh keras guys, kalau diginiin tuh agak ngeraslap tuh kan. Tuh, bener kan? Kok basah ya? Mericanya basah. Oh iya tadi aku tak jilat. Tadi habis tak mut tadi jadi mericanya agak basah guys. Agak lembab ini. Aduh. Mbak Eben gak penasaran, coba pegang Mbak Eben. Malah guyu toh. Mbak Eben kan gak paham toh merica kayak apa. Nah, coba pegang. Tuh kan apa toh. Takut pedes ya Mbak ya, takut pedes ya. Emang merica itu pedas ya, agak-agak pedes gimana gitu jadi merica. Jadi kok megang merica ini takut Mbak nanti tangannya pedes jadi sebentar. Aduh, rasanya kayak apa tuh tadi tuh, kayak pedes-pedes gitu ya. Coba tak cicip lagi, tak mut deh. Dimut nggak apa-apa ya Mbak ya, nggak apa-apa dimut. Seperti ini. Aduh.
Jadi emang ini guys, agak-agak pedes. Oke, okay, semoga tidak bisa dipahami. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jadi dadah, dadah, dadah. Dadah.